Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau rekomendasiin buat teman-teman sekaligus mau review tripod Inibex 3366 yang harganya cuma 100 ribuan dan sudah bagus banget karena udah dapet remote bluetoothnya ya teman-teman. Oke, jadi dari nama produknya ini berbahan ABS dan logam, kemudian beratnya 810 gram. Tentunya dengan kaki penyangga yang stabil, dapat melakukan pemotretan 360 derajat. Nah, ini kita buka paketnya kayak gini ya teman-teman. Jadi kita dapat remote bluetooth yang compatible juga dengan iOS, bukan hanya Android. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang suka jalan-jalan dan gak berani minta tolong orang buat fotoin. Nah, ini satu set tripodnya ya teman-teman. Selain itu, tripod ini juga bisa digunakan untuk ring light, kemudian kamera DSLR, GoPro, karena tripod ini bisa menopang beban hingga 3 kg. Kemudian tinggi minimal tripod ini 50 cm, jadi enak untuk dibawa jalan-jalan. Alasnya udah karet dan non-slip, ini pasti dijamin bakalan kuat banget ya teman-teman. Ada kunci di setiap kaki tripod. Kemudian engselnya baja dengan engsel bola bisa menampilkan setiap sudut pengambilan gambar stabil dan efisien. Jadi bisa diatur selama pemotretan. Kemudian ukuran tingginya jika dipanjang dilipat ukurannya 50 cm. Ketebalan maksimal 18 mm ya teman-teman. Ini cocok banget buat dibawa jalan-jalan karena akan menghemat barang bawaan Anda. Untuk jepit instan mudah disambungkan ke kamera atau camcorder. Tentunya dengan desain bulat begini membuat tripod ini lebih nyaman untuk digunakan. Saatnya kita atur ukuran tinggi dari tripod ini. Oh ya teman-teman, jadi tripod Inibex ini bisa dipanjangkan hingga 133 cm. Tentunya ini akan menambah salah satu daftar dari kamera murah namun dengan kualitas yang bagus dan ketinggian yang lumayan cukup. Dan tentunya tripod ini akan menambah dari deretan tripod yang murah namun kualitasnya bagus serta cocok untuk dibawa liburan bersama keluarga Anda. Ini aku coba puter-puter tripodnya, keren banget ya, bisa puter-puter sampai 360 derajat, memang betul banget ya. Oke, ini dia tripodnya. Nah, ini dia tempat buat naruh HP atau kamera ya, jadi jangan lupa dikunci juga biar nggak jatuh. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.